ke channel YouTube saya. So hari ni kita ada sebiji motor untuk di interview. So jangan lupa untuk tonton. Okay, selamat pagi. Selamat datang ke GR Lifestyle YouTube. Bersama saya pada pagi ini, saya Afandi bin Ahmad Tajuddin, berasal daripada Manjung, Perak. Bersama saya pada pagi ini adalah jentera saya Y15ZR yang telah di upgrade kan menjadi sebuah jentera yang seakan-akan hypermotard kan, yang menjadi kegirangan remaja kita zaman sekarang. Kan. Sama saya sini, saya nak terangkan sikit mengenai motor saya yang pada asalnya saya sudah tukar kepada barang. Semua barang-barang ni adalah barang-barang daripada Honda CBR. Rim depan tayar saiz 120 bersama dengan rim CBR juga. Fork depan adalah fork CBR. Swing arm belakang, swing arm adalah swing arm R6 yang telah di custom tapak dia, dan dengan tayar belakang telah dipasang dengan rim CBR juga. Tayar belakang saiz 180. Keadaan enjin masih lagi standard, cuma saya upgrade kan ke dry class. Racing boy punya hyper class. Enjin masih lagi dalam keadaan standard. Pipe kita pakai pipe daripada Kindra, Ori Kindra, dan cushion pun kita pakai cushion daripada Ori Kindra. Kan? Banyak lagi macam masalahnya motor ni, banyak lagi yang perlu di upgrade. Cuma sekarang ni saya tengah dalam proses untuk upgradekan lagi motor ni. Kita pakai absorber all in. Olin fork race, kita daripada single fork race Rapido. Cover set kita pakai cover set Petronas GP. Jangan salah, sebab cover set ada dua, satu Petronas Capri, satu Petronas GP. Ini adalah keluaran daripada Petronas GP. Model dia dengan design dia adalah semuanya daripada design Petronas GP. Okey. So bahagian depan ni tak banyak lagi yang saya upgrade, cuma dia punya sistem brake masih lagi Honda CBR punya, masih standard lagi. Fork kita pakai fork CBR, kan. Mungkin setengah orang dia suka pakai fork yang color gold, ada fork all-in, tapi saya tak berminat dengan fork all-in. Saya berminat dengan fork yang color gelap ataupun hitam macam ni. Maknanya dia nampak keseragaman dia tu, maknanya kita layan warna hitam ni semua. So sistem brake kita pakai Brembo Racing 2018 punya. Dia punya tepi carbon fiber. Brake kita pakai dia sistem brake double disc depan. Sama juga kiri kanan kita pakai, masih lagi pakai sistem brake daripada Honda CBR.
Okey, kos dia untuk kita nak buat motor boleh jadi macam dalam keadaan sekarang ni lah, kos dia hampir mencecah RM15,000 lah. Itu barang-barang saja, tak termasuk lagi dengan sebab enjin pun saya belum upgrade lagi. Maknanya enjin lagi masih lagi standard. Maknanya mungkin kos barang-barang saja pun hampir mencecah RM15,000 lah. Kan, RM15,000. Dan minat saya mengenai motor yang saya buat ni adalah minat tu datang daripada macam zaman sekarang, kita tengok YouTube, kita tengok TikTok, kita tengok sosial-sosial media lah. Sosial media. Jadi keinginan tu ada untuk nak mencapai sesebuah motosikal yang hingga boleh jadi sampai sekarang lah. Kan? Jadi so minat tu ada, saya menyimpan duit, nyimpan insyaAllah. Sebab tekad tu ada, cita-cita tu ada. Alhamdulillah, sehingga hari ini berjaya jugalah. Walaupun enjin dia masih standard, tetapi dari segi luaran dia kita tengok, inilah Hypermotard Y15ZR. Okey, dengan keadaan sekarang, enjin masih standard, cuma keadaan tayar sudah besar, belakang 180, depan 120, dengan rim apa boleh tahan berat dia lah. So dia boleh pergi kan dalam 1-2 lebih saja. Satu, kalau tengok bukit tu bolehlah cecah follow laju-laju sikit-sikit kan. Orang kata bukan nak laju tapi ride tu slow-slow, ya kan. Sebab kita nak konvoi kita slow, bukan nak berlumba. Zaman sekarang bukan zaman berlumba, zaman sekarang zaman ride, kita follow slow-slow je. Okay, next project insyaAllah kita akan upgrade dia punya rim. Dan masih lagi sekarang ni saya tengah mencari rim R1. Rim R1 insyaAllah next view ataupun next episode kita akan bersama rim baru pula. Mungkin lebih lebar, lebih besar. Kan. Okey, itu saja bersama saya dan jentera saya. Jangan lupa subscribe GR Lifestyle dalam YouTube. Berjumpa lagi kita di episode seterusnya.